sahih, semua dilek. Itu. Tidak bisa memisahkan antara dhaif wa hadza. Wa hakadha. Kemudian dibawa, sebetulnya zaman tabligh itu di negara-negara non Arab itu mendapatkan apa? Hati dan simpati. Karena apa? Karena cocok dengan mereka itu. Khususnya di Eropa, mereka menganjurkan kebaikan, dilarang perzinaan, syurbul khamar. Dan orang-orang di sana itu, orang-orang muslimin yang ada di mana di Eropa itu kan terjerumus dengan hal-hal seperti itu. Dilumpur seperti itu. Mereka itu sudah jenuh, sudah sumpek. Dapat ini senang nih, ikut mengikuti zaman tabligh gitu. Hidupnya di masjid, terhindar dia dari perbuatan-perbuatan yang kecil. Tapi akidahnya menyeleweng, jauh dari agama yang sebenarnya. Gitu. Itu bahayanya di situ gitu. Jangan tabligh. Mereka tidak memerlukan ilmu, tidak dipentingkan ilmu oleh jemaah tabligh gitu. Ada buku yaitu bagus yaitu siapa namanya Syekh At-Twijri, Hamuli At-Twijri dan jemaah tabligh ini. Apabila kalian mau membaca, yang baca buku itu bagus itu. Nah, jemaah tabligh. Nah, kalau soal akhir. Ya dari Yusuf Qardawi amal hada. Dia menyetujui hal seperti itu dengan omongan-omongan yang begitu menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW banyak. Di situ ada buku namanya Da'wat At-Taqrib Bainal Islam wal Masihiyah, 4 jilid, seorang qaddam risalah doktoral, seorang dari Jambi ini namanya Ahmad bin Abdurrahman bin Qadhi wal Qadhi. Dia sebut itu omongan-omongan orang-orang seperti itu. Hadza minhum kulluhum, dari orang-orang itu dia. Karena mereka tidak mengerti agama yang sebenarnya, Islam yang sebenarnya wallahi. Mainum ghairu Islamiyah. Bagaimana seorang akan mendekati seorang Kristen, ya, orang Yahudi? Bagaimana dia orang itu musuh kita sampai yaumul kiamat di sini. Disebut sama Allah SWT, "Antar Allah angkal Yahudi wa Nasara hatta tabi'a millatahum." Bagaimana kita bisa satu sama mereka? Itu bisa bagaimana, wallahi? Tidak mungkin. Orang Kristen mengatakan Tuhan tiga, kita orang mengatakan Allah SWT, wahid, tauhid Allah. La yumkin ada ya akhi. Datangnya dari mereka semua itu, toleransi. Toleransi. Dengan al-ghazwul fikri. Dengan apa namanya, pikiran-pikiran racun yang dilontarkan oleh orang barat kepada umat Islam itu. Sampai bagaimana orang-orang Islam terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, dianggap bahwa itu yakni bisa dilaksanakan gitu.